guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Gimana ditolak kamu ngelamar Dinar Candy? Karena benar, Dinar menolak cinta Danang. Ini dia. Mungkin Wikipedia. Tuh, ini mah inilah. Danang nyatakan cinta Dinar. Gosip ini mah. Mah gosip kali, Nang. Benar tuh, Mang. Lu benar suka enggak? Jadi waktu itu aku sama Dinar itu udah di titik yang Dinar itu mau ganti rambut aja pamit ke aku. Ganti warna rambut ya. A, kalau misalkan aku pakai waktu itu dia kepengen ganti purple atau fuchsia, aku lupa. Kayak gini warnanya gitu. Terus bagus dia tuh gitu. Kalau aku flight kemana dia pamit, aku flight kemana juga aku pamit. Udah kayak pacaran gitu. Lah gitu ya? Kita nggak bilang kita pacaran ya, tapi kayak di gitu kedekatannya tuh kayak gitu Om Sule. Terus waktu itu bapaknya juga sempet kayak kalau misalkan Acep, Mang Acep tuh ayah, si ayah tuh kalau misalkan Dinar lagi di luar. Terus di telepon nggak bisa-bisa tuh kayak nanya tadi tadi pamit ente sama A gitu. Oh udah izin juga berarti gitu. Papanya udah tahu ya. Pak Acep tuh cuman dua. Terus? Apa tuh? Kalau mau sama Dinar, kalau nggak pejabat ustad. Iya. Udah dua itu. Makanya kamu jadi ustad dulu deh pasti diterima. Aku pejabat. Nah itu pejabat bisa. Apa yang kamu suka dari Dinar? Apa adanya. Apa adanya. Dinar itu nggak munafik orangnya. Apa adanya gitu. Keplos-keplos ya. Gitu. Tapi dia di balik itu, dia itu orang yang benar-benar kayak punya effort untuk bikin keluarganya bahagia Mbak Gigi gitu loh. Karena kan dia dari kampung, terus berangkat ke Jakarta sering ditipu gitu. Jadi dia curhat gitu, aku ditipu bla 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 gitu. Terus, oh tapi dia kayak gak mau putus asa. Tapi lu di, buat siapa ya? Lu pernah nyatain gak sama Dinar? Kalau perlu bantuan ntar gue omongin. Pernah waktu itu. Terus? Tapi Dinar lebih katanya gini, aku lagi di antara dua pilihan juga, cenah gitu. Sahai neng gitu kan, terus ternyata dia bilang ada pria berseragam. Wow. Tapi ternyata pria berseragam itu malah menyakiti pria hati. Berseragam? Iya. Baru ini kan. Seragam, pakai. Ya udah kalau gitu Pak Rafi, pengen denger dong Danang, kan Danang mah beda. Ya. Nyanyinya juga beda, lagu Malaysia tapi coba di koplok. Iya. Di sana. Coba ya. Terus sekarang waktunya kita main game Gagal Fokus. Oh ya. Tim ya, nanti dua tim coba tim yang pertama. Apa belnya? Choya. Choya di sana B. Oke. Mana tim B? Kok pada maaf. Ini kayaknya gak cocok deh timnya. Kita begininya. Aturan apa dong? Ini kentongannya, ini pukulan kentong ini. Coba kentongnya pakai ini dong. Hah? Gak bisa dong, putus. Oke, di sini ada dua tim ya. Ya. Nanti tolong dilihat video klipnya secara seksama. Seksama. Iya itu maksud saya secara seksama. Nanti saya akan kasih pertanyaan. Teliti dengan detail sedetail-detailnya. Apa jawabannya? Detail. Hah? Detail. Detail. Ya. Oke. Belum ya. Coba ya sekali lagi. Iya, iya. Saya. Oh ya gitu aja. Itu bego. Itu. Oh ya, ya. Iya, iya. Bantu si Pop. Pasti kita menang, pasti kita menang. Kalah, kalah. Oh, 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 oh. Coba kamu ya. Salah kan? Apa? Disuruh jajan tadi, tuk, tuk, tuk. Oh iya. Tuk. Udah sampai besok ya, Dek. Pokoknya kami. Yel. Ada kalau ngombak dia mau. Dua, tiga. Kita menang, kita menang. Yang ono kalah, Choya. Ah, Choya, ini tuh. Ini Choya. Ini nanti pas pertanyaannya mulai, Gus Suryanya beda lagi, berubah lagi.